Motif pengeroyokan yang terjadi Kamis tanggal 25 Juli pekan lalu yang mengakibatkan dua korban warga Bengkulu Selatan meninggal dunia di kawasan tempat Rukis Bengkulu Selatan, yakni HS dan HE yang sama-sama warga desa Gelumbang Bengkulu Selatan terungkap, yakni karena ketersinggungan. Motif ini terungkap berdasarkan penyelidikan kepolisian. Pengeroyokan tersebut didasari ketersinggungan antara korban dan kedelapan pelaku yang masing-masing berinisial AS, EA, RG, WH, WA, AL, O, RO, R, dan FS yang saat ini sudah ditahan di sel tahanan Mapolres Bengkulu Selatan ketika nongkrong di TKP. Dikatakan Kapolres Bengkulu Selatan, AKBP Florentus Situngkir, guna mempertanggungjawabkan perbuatannya itu, para tersangka dikenakan pasal 338 KUHP subpasal 170 ayat 2 ke-3 KUHP dengan ancaman penjara maksimal 15 tahun. 338 KUHP sub 170 ayat 2 dan ayat 3, di mana masing-masing diancam hukuman, di mana 338 paling lama 15 tahun penjara, sedangkan pasal 170 paling lama 5 tahun 6 bulan, namun di ayat 2 dan ayat 3. Anggi Noverdo, RBTV melaporkan.